Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Dimenasari, NPM 10111804. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Vitamin D dalam penanganan pasien COVID-19. Di mana untuk latar belakangnya sendiri, untuk penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini menjadi penyebab pandemi dan kematian global. Untuk menurut dari WHO pada 2 Maret 2020, sekitar 90.308 pasien terinfeksi COVID-19, dan menurut data Kemenkes RI pada tahun 2021, bahwa pada 8 Januari 2021 ini virus corona SARS-CoV menyerang sekitar 88.368.558 orang, dan salah satu langkah pencegahan COVID-19 yang terkait bidang gizi adalah dengan cara mengkonsumsi vitamin D. Untuk vitamin D sendiri merupakan sebuah kelompok steroid larut lemak yang berfungsi terutama untuk meningkatkan absorpsi kalsium, magnesium, dan fosfat, juga memiliki banyak peran biologis lainnya. Pada manusia, senyawa paling penting di kelompok ini sendiri adalah vitamin D3 ataupun disebutnya juga dengan kalkasiferol ataupun vitamin D2 erbakasiferol. Dan untuk vitamin D ini sendiri meningkatkan imunitas seluler dengan cara mengurangi kejadian badai sitokin yang diinduksi oleh sistem imunitas non-adaptif. Dan sistem tersebut itu sendiri nantinya akan menghasilkan sitokin proinflamasi dan antiinflamasi sebagai respon infeksi virus dan bakteri, seperti yang terjadi pada pasien COVID-19. Lalu untuk rumus masalah itu adalah bagaimana peran vitamin D dalam penanganan pasien COVID-19, dan untuk tujuan penelitiannya itu adalah untuk menganalisis peran vitamin D dalam penanganan pasien COVID-19. Lalu untuk manfaat penelitian sebagai manfaat akademis ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para sarjana tentang peran vitamin D dalam manajemen pasien COVID-19. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu untuk manfaat praktis bagi klinis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi para klinis untuk menangani pasien COVID-19 dengan cara mengkonsumsi vitamin D. Lalu bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan edukasi kepada masyarakat luas tentang peran vitamin D dalam pengobatan COVID-19. Lalu untuk kerangka pemikiran, di mana untuk vitamin D sendiri nantinya dia akan menekan dari THR1, THR2, dan interferon gamma, sehingga nanti dia akan menekan dari proses inflamasi dan memicu peningkatan badai sitokin, sehingga nanti dia akan menonaktifkan dari patogen dan menyebabkan ada suatu respon imun. Yang di mana untuk vitamin D sendiri, suplementasi vitamin D yaitu kolekalsiferol, kolekalsidiol, yang dimana dia bisa menghambat dari badai sitokin proinflamasi sel regulator, sehingga nanti dia akan meregulasi dari respon imun dan meningkatkan proses inflamasi, sehingga nanti dengan adanya pemberian dosis yang efektif, dia akan meningkatkan sistem pernapasan dan menekan manifestasi klinis yaitu ringan, sedang, maupun berat. Lalu untuk metodologi penelitian sendiri, untuk jenis penelitian yang digunakan itu adalah scoping review, dan pencarian datanya itu sendiri mengacu pada sumber database, yaitu dengan 3 database antara lain PubMed, Springlink, dan ScienceDirect, yang dimana sifatnya ini resmi dan disesuaikan dengan judul penelitian, abstrak, ataupun kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel. Lalu untuk kata kunci yang disesuaikan dengan pernyataan penelitian yang telah dibuat sebelumnya itu adalah untuk PubMed itu ditemukan atau diperoleh sekitar 471 artikel, dan untuk Springlink itu diperoleh sekitar 4.151, dan untuk ScienceDirect-nya sendiri diperoleh sekitar 1.040, sehingga jumlah total keseluruhan artikelnya itu sendiri adalah 5.662 artikel. Lalu untuk diagram Prisma, di mana untuk hasil keseluruhan itu sendiri adalah 5.662, dan setelah di screening diperoleh sekitar 494, dan untuk keseluruhan dari artikelnya sendiri ditemukan 8 artikel. Lalu secara pembahasannya, di mana untuk hasil dari scoping review ini sendiri didapatkan 7 artikel dibandingkan dengan mortalitas, manifestasi klinis, komplikasi, dan satu artikel ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pada kelompok yang diberikan vitamin D maupun yang tidak diberikan suplementasi vitamin D. Lalu berdasarkan Chadwick and Weiler di KK pada tahun 2021, setelah dilakukan pengujian hasil yang didapatkan adalah mortality, dan pasien yang diberikan suplemen berupa vitamin D3 yaitu sekitar 50.000 IU per bulan ataupun 80.000 IU atau 100.000 IU ataupun 200.000 IU setiap 2-3 bulan, atau suplementasi hariannya itu sendiri sekitar 800 IU. Dan berdasarkan meta-analisis uji klinis acak terkontrol oleh Mubina pada tahun 2021 menunjukkan bahwa vitamin D profilaksis ini bisa mengurangi resiko berbelokan infeksi saluran. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mubina pada tahun 2021 ini yang berjudul pengaruh vitamin D terhadap keparahan dan mortalitas COVID-19 menunjukkan hasil bahwa vitamin D ini berperan penting dalam imunomodulasi dan homeostasis sistem imun. Studi retrospektif menunjukkan korelasi antara vitamin D dan penurunan keparahan dan serta mortalitas COVID-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Adiaria
Pada tahun 2020, suplementasi vitamin D telah menunjukkan efek protektif terhadap infeksi pernapasan. Oleh karena itu, individu dengan risiko defisiensi vitamin D, terutama dalam kondisi pandemi global ini, disarankan untuk selalu memperhatikan status vitamin D dan bila perlu mengkonsumsi suplemen vitamin D untuk menjaga tingkat serum vitamin D yang optimal. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil pencarian data, 7 artikel dibandingkan dengan mortalitas, manifestasi klinis, komplikasi, maupun satu artikel ini menyatakan bahwasanya tidak ada perbedaan pada kelompok yang diberikan vitamin D dan tidak diberikan suplemen vitamin. Vitamin D ini sendiri bisa berpengaruh baik terhadap pencegahan serta pengobatan pada perawatan pasien yang menderita COVID-19 dan bahwasanya vitamin D ini sendiri bisa menurunkan risiko terjadinya infeksi COVID-19. Selain itu juga dapat menurunkan risiko terjadinya komplikasi, mortality, gagal nafas, sibuk semi akut, ataupun pada pasien COVID-19 dan pemberian vitamin D ini juga bisa perbaiki kondisi klinis pasien COVID-19. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.